Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gue mau bagi-bagi trik ya tentang WhatsApp ya, tentang penyadapan WhatsApp. Ini bisa diterapkan pada pacar kita, istri kita, atau orang-orang terdekat kita yang lagi kita pantau ya. Jadi untuk langkah pertamanya ini ada 3 HP. Ini HP yang pertama, ini HP pasangan kita ya. Nah, simulasinya kayak gitu ya, ini HP pasangan kita. Nah, ini HP nanti orang luar, mungkin ya selingkuhan atau apa yang mungkin temen, jadi yang bakalan kita kita apa ya? Kita sadap WhatsAppnya ya. Jadi WhatsApp dari orang ketiga nih. Dan ini HP kita, guys, HP kita. Oke, langkah pertama langsung aja kita ke Play Store ya. Nah, di Play Store kita ketik ya, ada aplikasinya WhatsApp Web. Nah, ini dia guys, aplikasinya. Langsung kita install ya. WhatsApp Web-nya. Setelah kita install guys, ya kan? Kita open langsung guys ya. Kita open aplikasi WhatsApp Web-nya ya. Oke, dan kita scan aja, guys. Scan. Dan kita ke HP ini ya. Ke HP target ya, pasangan kita ataupun pacar ataupun temen yang mau kita sadap ya. Di sini kita klik pojok sebelah kanan, guys. Nah, di sini ada tulisan WhatsApp Web, kita klik ya. Dan dia mau memindai kode ya. Dan langsung kita scan barcode-nya ya. Kita scan ya dan oke. Di satunya, nah ini guys, jadi semuanya langsung masuk ya guys, semua WhatsApp-nya langsung masuk ya guys. Kita kontrolnya langsung ke WhatsApp Web guys. Nah, misalkan saja nih, ini sebagai WhatsApp orang ketiga ya. Nah, ini HP-nya, gue tes WA ke nomor target ya. Nah, kebetulan ini target bini gue, guys, jadi ping dan masuk, guys, masuk ke sini ya. Jadi semua WhatsApp-nya kedetek ya. Oke, sekian dari gua. Ya, kebetulan ini udah azan zuhur, jadi ayo pada sholat zuhur semua ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Semoga bisa untuk sebuah kebaikan ya. Jadi calon yang mau kita nikahin atau temen gitu, bener-bener baik dia ya, bener-bener pantas, bener-bener setia. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.